wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Jadi kita nih tuh, jadi kita nyetaknya di mesin Epson Surlab B830. Nah, cetakannya itu panjang kayak gini ya. Tuh, habis itu dilaminasi. Oh, dilaminasi. Kita pakai laminasinya laminasi manual. Tuh, set. Jago kan. Nah, jadi panjang kayak gini, kita harusnya dikumpulin dulu ya. Itu ada lagu, takut copyright. Jadi abis dipotong panjang kayak gini, di finishing. Ini harusnya ditungguin dulu ya. Jadi per album satu orang nih. Per ngerjainnya per satu album. Nah, abis itu di finishing dulu. Di finishing, ya kan. Tadi sebelum dipotong tuh harusnya dicek dulu ya. Nanti tadi kelewat. Cek dulu. Ada debunya enggak? Ada rambutnya enggak? Tuh gitu. Ya, tuh dicek dulu aman, baru dipotong. Dicek itunya boleh di sini, boleh di dalam ya, tadi habis nyetak ya, habis ngelaminasi gitu. Ini tergantung dari operatornya. Ini tadi barusan main comot-comot aja supaya bisa bikin konten untuk album kolase. Udah dicek ya di dalam ya. Nah, itu di finishing karena kita pakai laminasi dingin. Jadi di finishing ini ujung-ujung gininya nih. Tuh. Oh, dibuang-buangin gitu tuh. Ini kan bentuknya dia stiker ya. Bener ya? Oh, dia bentuknya stiker gitu laminasinya. Kita pakai laminasi dingin tuh. Ini laminasinya tuh. Ya. Jadi nanti kalau ini udah selesai semua, di crashing dulu apa dinomorin dulu? Bebas sih, mau di crashing dulu atau nomorin dulu. Oh, gitu. Bisa crashing dulu, bisa nomor dulu ya. Nah, gitu bisa crashing dulu, bisa nomor dulu tuh. Jadi memang ini harus di finishing tuh. Nah, seharusnya dikirimnya pas kalau udah penuh ya. Ya, udah satu ya, album baru dikirim kan. Biar gak ketukar kalau misalkan album cetakan lagi banyak. Oh ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang proses ini boleh kok. Nanti aku share-nya secara bertahap ya. Jadi ini udah satu album nih. Satu album, ini boleh dinomorin dulu, kita urutin, atau boleh di crashing. Ini mau diapain? Dinomorin. Oh, dinomorin, siap. Ikut, kita nomorin dulu. Nih, tadi nyari tukang kameranya baru datang noh. Aduh, bener-bener. Nah, dinomorin, ini misalkan punyanya siapa, atas nama siapa? Atas nama Aska, misalkan. Tuh, kita satuin nih, itu nomor berapa seatnya? Itu seat 10 misalkan, ini seat 1 gitu. Kita punya ketentuan ngasih nomornya itu di pojok kanan bawah ya. Hati-hati jangan tebal-tebal tuh, bisa bilang tebal-tebal. Hah? Iya. Sama siapa Adit? Itu pakai motor gua tuh Dit. Nah ini nomor 2 gitu. Boleh. Ya, terserah mau nomornya kayak gimana, mau ngurutnya kayak gimana. Takutnya tadi kan proses cetaknya gak berurutan, proses motongnya gak berurutan. Takutnya kebalik-balik, ke slip-slip. Seat 1 jadi seat 2, seat 2 jadi seat 3 gitu. Ya jadi memang caranya kayak gitu kita. Kita nomorin nanti untuk di crashing. Dan nanti untuk si abu makernya yang ngelanjutin. Tuh, kita kasih tahu semua caranya ya. Kita bongkar pokoknya. Sharing santainya kita bongkar bener-bener. Supaya makin teman-teman makin tercerahkan ya. Oke. Ini cuma ada 10 seat ya? Iya. Nah, 10 seat. Harusnya 11 ya. Normalnya 11 nih ada 10 seat. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Abis itu nanti diserahin ke bagian album maker untuk di-crashing tengahnya. Kasih tengahnya, abis itu nanti dilem, baru abis itu dipres, kayak gitu aja. Ya, jadi segitu aja dulu sharing santainya. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini sampainya hati-hati ya. Tuh, semoga bermanfaat. Kameranya baru dateng tuh, jadi kita pakai handphone dulu. Oke. Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Kalau ada ngerasa video ini bermanfaat, boleh like lah, like, komen, dan share. Dadah, Feb, dadah. Dadah.